Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo kembali menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah kepada keluarga penerima manfaat di Kecamatan Limboto. Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah dari Badan Pangan Nasional. Penyaluran kali ini dilakukan di dua kelurahan, yakni Kelurahan Kayu Bulan dan Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto. Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan Kabupaten Gorontalo menjadi terbanyak penerima bantuan beras cadangan pangan pemerintah dibanding dengan kabupaten lain di Provinsi Gorontalo, yakni berjumlah 53.000 kepala keluarga, di mana setiap penerima mendapatkan 10 kg beras tiap bulannya yang diserahkan selama 3 bulan, sehingga total bantuan beras ini berjumlah kurang lebih 150 ton. Selain itu, dirinya menuturkan karena bantuan ini bersifat cadangan, maka dirinya meminta kepada masyarakat untuk tetap bekerja mengelola hasil pertanian dan sebagainya. Bupati dua periode ini mengatakan penyaluran bantuan tersebut akan terus dikawal dengan meminta kepada tiap kepala desa, lurah maupun camat untuk segera mempercepat penyaluran bantuan. Alhamdulillah, hari ini kami menyebarkan seluruh bantuan cadangan pangan yang Kabupaten Gorontalo itu mendapat 53.000 kepala keluarga. Sehingga kalau 10 kilo per bulan, kurang lebih 150.000 ton yang kita sebarkan. Dan sejak minggu yang lalu, saya sudah sebarkan ke seluruh kecamatan. Termasuk bahkan Asparga pun, 2 hari yang lalu saya datang ke sana dan itu sudah merata. Hari ini berada di Limboto, dan ini bagian dari mengatasi inflasi, mengatasi kenaikan BBM, dan insya Allah juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk semangat tetap membangun. Dan saya tegaskan tadi juga, karena ini cadangan, maka yang utama mereka harus cari adalah bagaimana mencari, bagaimana menanam pekarangan, menanam lahan, sawah, dan sebagainya. Karena itu yang utama bagi mereka. Kita sebagai pemerintah hanya memberikan semangat dan bantuan. Sampai kapan, Pak, kira-kira? Rencana untuk bulan ini, tentunya sampai dengan minggu ini kita tuntaskan. Karena minggu ini kan tinggal dua hari ini yang bulan ini. Bulan depan lagi akan dapat 10 kilo lagi, bulan berikutnya 10. Dan itu saya kawal terus dan saya sudah tegaskan kepada lurah, kepala desa, dan camat untuk segera menyebarkan dan percepat agar supaya mereka bisa nikmati mereka soal bantuannya. Sebelumnya penyaluran bantuan cadangan pangan dari Badan Pangan Nasional ini juga dihadiri Ketua Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Gorontalo, Fori Armin Nawai. Tim Liputan Adveterial, Mimosa TV.